Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku sekalian? Insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Berapa menit ke depan, sahabatku sekalian, saya akan menyampaikan gambaran secara umum tentang fungsi Brimob sebagaimana permintaan rekan-rekan di akun saya. Jadi fungsi Brimob itu sendiri secara umum bahwasanya Brimob ataupun Brigade Mobil ini fungsi utamanya adalah untuk menangani situasi-situasi yang memerlukan respon cepat tentunya dan tindakan tegas seperti pengendalian kerusuhan, penegakan hukum di daerah-daerah yang sulit dijangkau, operasi kontra terorisme, penyelamatan sandera, serta pengawalan dan perlindungan terhadap pejabat pemerintah dan tamu negara. Selain itu, rekan-rekan sekalian, Brimob juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan lain yang mendukung tugas-tugas umum kepolisian, seperti patroli rutin, penegakan hukum, dan pemberian bantuan kepada masyarakat dalam keadaan darurat. Brimob atau Brigade Mobil ini merupakan korps Brigade Mobil dalam Kepolisian Indonesia. Ini adalah unit khusus yang dikenal karena perannya dalam penanganan berbagai tantangan keamanan, termasuk pengendalian kerusuhan sebagaimana yang rekan-rekan sekalian bisa simak dalam video YouTube yang sudah saya share ini. Dan lebih dari itu, Brimob juga diperuntukkan menangani situasi yang berisiko tinggi lainnya. Jadi memang kalau menjadi pasukan ataupun anggota Brigade Mobil ini harus memiliki kemampuan fisik dan mental yang lebih, sehingga kita bangga, senang di Kepolisian Republik Indonesia ini memiliki satuan Brigade Mobil. Bagi rekan-rekan sekalian yang mungkin berkeinginan untuk menjadi bagian daripada Brigade Mobil, silakan persiapkan mulai dari sekarang untuk melatih dan mengasah keterampilan rekan-rekan sekalian, baik fisik maupun mentalnya. Saya senantiasa doakan semoga rekan-rekan dimudahkan dalam menggapai impian dan cita-cita. Demikian dari saya, rekan-rekan semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.